Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali berlepas pulang dari New York pada jam 11:11 pagi waktu tempatan. Dr. Mahathir merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan lawatan kerja beliau di New York berjalan dengan jayanya. Dr. Mahathir berada di New York dari 24 hingga 28 September bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-74. Selain mengkritik kuasa veto dan peranan badan dunia itu, Dr. Mahathir turut menyentuh berkenaan krisis Rohingya, krisis Jammu dan Kashmir selain isu kapitalis dan perang dagang.